Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mendadak memuji pasukan tempurnya setelah didesak oleh Kepala Staf IDF Herzi Halevi untuk meminta maaf. Sebelumnya Netanyahu mengkritik IDF tak memberi tekanan terhadap Hamas untuk mencapai tujuan perang. Namun sebaliknya Netanyahu kini menyanjung tentara tempurnya. Perdana Menteri Israel mengatakan bahwa serangan IDF yang berlangsung 9 bulan telah membuat Hamas berada di bawah tekanan. Demikian disampaikan Netanyahu dalam pidatonya di acara peringatan kenegaraan pada Selasa 16 Juli lalu. Netanyahu berjanji akan meningkatkan serangan terhadap kelompok Hamas di Jalur Gaza Palestina. Di sisi lain, Amerika Serikat mengkritik tingginya jumlah korban sipil yang tewas dalam serangan baru-baru ini. Lebih lanjut, Netanyahu menyoroti kematian komandan utama Hamas dan ribuan pejuang Palestina. Ia kembali berjanji akan membawa pulang semua sandera baik yang hidup maupun tewas. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.